Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kita bergabung bersama rekan kami, Teddy Fernando, yang berada di sana. Ya, selamat pagi Teddy. Bagaimana kondisi atau ada informasi terbaru apa dari Lombok saat ini? Desa Landing-Landing Lombok Utara, dan dilihat di belakang saya saat ini, sejumlah alat berat seperti eskavator dan juga mesin chipping sedang melakukan proses evakuasi dengan mengangkat sejumlah bahan bangunan atau dua orang selamat. Dan memang menurut pengakuan dari para warga ini, pada saat kejadian gempa yang terjadi ini pada hari Minggu malam, memang di Masjid Jamal Nur ini sedang dilakukan sholat isya berjamaah, sehingga para warga memprediksi ataupun menduga masih terdapat belasan ataupun puluhan jamaah yang masih berada ataupun tertimbun di dalam puing-puing Masjid Jamal Nur ini. Dan proses evakuasi akan terus dilakukan hingga seluruh korban ditemukan. Dan untuk hari ini mungkin di dalam puing-puing Masjid Jamal Nur ini, dan evakuasi akan terus dilakukan hingga korban ditemukan. Dan untuk hari ini mungkin baik, terima kasih Teddy Fernando. Pemirsa, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi, namun bisa kita tangkap tadi jika Anda mendengarkan pemirsa bahwa saat ini masih dilakukan proses evakuasi atau pencarian korban dengan menggunakan alat berat di bawah tumpukan atau reruntuhan bangunan yang diperkirakan masih ada korban di bawah reruntuhan bangunan tersebut.